Inilah batu berukuran 3x2 meter yang longsor saat hujan Senin dini hari. Batu berukuran besar ini longsor dan menimpa pemilik rumah, Tukul Mulyono, warga Jalan Agus Salim, Gang Kapten Abdul Haq, Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Batu yang diperkirakan memiliki berat hingga 1 ton ini menimpa dinding rumah semi permanen dan selanjutnya menghancurkan seisi rumah yang dilalui. Saat musibah ini terjadi, Tukul sedang tertidur. Mendengar suara gemuruh, Tukul bergegas lari meninggalkan kamar. Namun naas, lemari yang berada di kamar terjatuh dan menimpa bagian pelipis kepala sehingga harus mendapatkan 25 jahitan. Tadinya kan saya kan tidur sebelah sana. Kalau saya nggak pindah, mungkin nggak kena ya. Anak saya sama istri saya ya kita kemari itu. Cuma saya suruh bangun, suruh pindah. Batu nimpa rumah, lemari nimpa kita. Iya. Sementara Rafiah, istri korban, menceritakan sebelum batu ini longsor di wilayah tersebut terjadi hujan dengan intensitas sedang. Selain batu berukuran 3x2 meter, tak jauh dari rumahnya terdapat batu dengan ukuran 1x1 meter yang ikut terbawa. Setengah satuan. Memang hujan. Hujan kan dari sore itu nggak berhenti. Pada saat ini ibu di mana posisinya? Posisi saya di kamar, anak saya di sini sama bapaknya. Iya. Anak saya posisi di pojok sini. Pojok bapaknya posisi di sini. Iya. Bapak kena jahitan, ya, bapak kena. Iya, itu kata bapak ini kena lemari. Berapa jahitan, Bu? 25. 25 jahitan. Iya, luar dalam. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dibantu polisi saat ini sedang melakukan evakuasi batu yang menghancurkan sebagian rumah Tukul. Hendrian Syah melaporkan.